Tapi kenapa sampai sekarang aku belum bisa mengingat apa yang terjadi persis sebelum aku kecelakaan? Aku merindu, ku yakin kau tahu. Aku sudah mencoba memeriksakan kondisiku ke rumah sakit yang ada di Singapura. Tapi dalam waktu singkat, memang gak membuat banyak perubahan. Ada beberapa ingatan yang pulih, tapi yang lainnya masih samar. Ilusi kah? Sugesti kah? Atau bagian dari masa lalu? Setidaknya aku sekarang sudah ingat kalau Devan adalah suami aku. Ingatan tentang pernikahanku yang sudah berlangsung cukup lama bisa kembali lagi. Tapi kenapa sampai sekarang aku belum bisa mengingat apa yang terjadi persis sebelum aku kecelakaan? Misi. Silakan Kak, ini pesanannya. Silakan Kak. Ya, terima kasih ya. Sama. Ini kan makanan kesukaan aku sama Devan. Kamu pesen apa tadi? Oh, aku tahu. Kamu pasti pesen ayam geprek yang pedesnya level 100. Ya. Sejak kapan sih aku suka pedes? Ngaco aja deh kamu. Jadi pesennya apa dong? Ya makanan kesukaan aku. Makasih. Jadi pesanan kita sama. Kan sih care banget. Ini kan sama, berarti kita jodoh loh. Apa sih, kenapa bisa ngomong kayak gitu? Ya katanya, ini katanya loh, yang pesan makanannya sama itu berjodoh. Berarti semua orang di sini jodoh aku dong? Tuh. Makanannya sama semua. Kayak. Ya kalau itu beda, itu gak boleh, bukan beda, gak boleh. Yang boleh jadi jodoh kamu itu cuma aku. Apaan sih, kok maksa banget?